Ya uh, salam bahagia selalu kembali lagi bertemu dengan saya Nyoman Pirdaus jangan lupa untuk subscribe comment and share kalau uh, YouTube ini memberkati dan memberikan motivasi untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada saat ini saya bersama dengan orang tua saya uh, dengan mertua saya yaitu uh, Bapak Pendeta Jantipanus. Uh, saat ini kami mau sharing eh, bagaimana pertolongan Tuhan sehingga mertua saya ini bisa tetap sehat, masih ada saat ini itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan jalan Tuhan dan 2016 yang lalu mertua saya ini sempat dirawat di rumah sakit ya di rumah sakit Ya sakit. rumah sakit Mereka. karena apa namanya karena gula darahnya naik sekitar 450 ya, ya. 450 dan di situ hampir hampir apa namanya lewat. Uh, hampir lewat atau hampir juga kena stroke karena mulutnya sudah mulai miring miring tapi puji Tuhan uh, mertua saya bisa diselamatkan karena doa doa para hamba hamba Tuhan di seluruh Indonesia mendoakan Am, hamba Tuhan ini, dan pada saat ini, uh, yang kedua, dia sempat juga uh, collab juga di Semarang, Rumah Sakit Bayangkara. Ya, Rumah Sakit Bayangkara Semarang di polisi, di situ dia uh, gula darahnya naik menjadi 614 ya, sahabat-sahabatku itu sangat mengerikan, dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Uh, itu kalau tidak salah pada waktu Natalan 2022 2022. Nah, di situ uh, apa kami sebagai anak-anaknya sempat sedih, sempat apa namanya? sempat nangis karena kami di Jakarta dengan pekerjaan kami dan dia ya, ada di Semarang pada waktu itu. Niat, niat mereka adalah jalan-jalan ke Dieng dan mau pelayanan di uh, di Semarang. satu di Semarang di satu gereja di Paru Parusia. Parusia, GKI Parusia. Nah, di situ gula darahnya naik jadi 614. Itu sangat menakutkan. Kalau bukan pertolongan Tuhan, mungkin orang tua saya akan lewat. Ini yang kedua kalinya Tuhan menyelamatkan orang tua saya. Untuk ada satu tujuan bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai di dunia ini. Dan saya melihat sekarang sudah umur 65 tahun mertua saya ini sekarang dia sehat Nah apa, apa rahasia orang tua saya ini sehat sahabat-sahabatku uh, Sekarang gula darahnya papa berapa 140 140 gula darahnya itu 140 sahabat-sahabatku Pada waktu 2000 setelah dia dirawat di rumah sakit uh, Semarang itu di Bayangkara itu Dia balik dari Bayangkara itu dan tiba-tiba uh, seorang teman memperkenalkan satu produk. Produk, uh, produk produk yaitu produk nutrisi yang 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 dibuat oleh teknologi Jepang dan itu pada waktu itu saya nggak nggak yakin orang uh, saya bersama dengan istri dan beberapa adik ipar saya nggak yakin dan mengatakan ini pasti uh, tipuan atau apalah gitu tetapi di sini saya melihat bahwa uh, Mertua saya perempuan Istri dari uh, Mertua saya ini Dia apa namanya uh, Sampai menggadekan emasnya Untuk beli Untuk beli apa Se namanya 10 dus. 10 dus Produk dari Jepang ini Yaitu uh, produk AFC Dari Jepang yaitu Ini ya sahabat-sahabatku ya Nah ini Mertua saya konsumsi ini pagi Sore yang paginya hmm. itu usukusi Pagi sebelum, makan. sebelum makan itu minum usukusi sore mau tidur, sore mau tidur dia minum subarasi. subarasi ini produknya SOP dan apa yang terjadi berapa box bapak minum pada waktu itu dia ikut apa namanya member itu ya. itu ngambil 10 box itu sekitar 20 jutaan ya pak ya 21 juta du 21 juta ya sekitar 21 juta dia ambil uh, 10 box, uh, tapi diminum berapa pak? Baru dua box. Baru dua box. Baru dua box. Tapi setiap kita, saya mau katakan, setiap kita punya apa namanya uh, kadar masing-masing. Ada yang dua box sudah sudah bisa normal. Ada yang tiga box sudah bisa normal. Ada yang juga 10 box juga bisa normal. Ada yang baru 9 kali minum juga bisa bisa normal. Bisa normal. Nah apa yang menyebabkan dia apa namanya bisa sembuh itu yaitu dia konsumsi ini dulu uh, sahabat-sahabatku saya agak angkat sedikit ya biar agak dekat sendiri maaf ya pak dulu ya. dia punya kepala itu di sini itu apa ya pak namanya pak uh, koreng ya kayak koreng ya Iya. kayak koreng ininya apa kulitnya ini terkelupas maaf maaf pak ini terkelupas di sini terkelupas terus dia punya pipi itu terkelupas punya hidung itu terkelupas uh, seperti apa namanya seperti kayak mau koreng gitu ya kayak mau uh, di, di 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 sekitar kumisnya itu kayak mau jerawat pecah kayak itu. mau jerawat pecah tap uh, dan dia punya apa bau mulut itu uh, sangat bau sekali ada hipertensi nggak sih pak bapak tidak ada nggak ada ya teman diabetes aja tetapi apa yang terjadi sahabat-sahabatku coba perhatikan itu ya nggak ada sekarang yang kayak ketombe itu bahkan ubannya itu pun tidak ada mulai nggak uh, ada mulai apa namanya agak kehitam hitaman dulu putih sekarang udah mulai kehitam-hitaman dan mukanya ya, bersih kan glowing dia dia baru makan dua box tapi dia uh, tetap minum sekarang jarang-jarang uh, tetapi melalui apa namanya melalui SOP ini atau Sop Subarasi ini membuat mertua saya uh, sehat bayangin aja sekarang umurnya 65 tahun naik motor dari sini ke Babelan Selatan kadang-kadang ke, uh, ke Tambun. Oh uh, ya. Uh, ke Tambun so Selatan sana, Bandara Soekarno -Hatta. Uh, ban uh, Ke Bandara Soekarno-Hatta naik motor, ya kan? Jemaat. Mengunjungi jemaat jemaatnya yang ada di, di Sepatan. Sepatan. Bayangin aja tuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku, itu umur 62 65 tahun, terus apa namanya? Uh, apa apa? Uh, pada waktu itu apa? Uh, Diabetes biasanya orang diabetes itu nggak bisa pakai ber, apa naik motor ya naik motor lama-lama ngantuk ya, iya, ngantuk bawaannya. Ngantuk. Tetapi sekarang bagaimana pak apa ya. namanya pada waktu papa uh, apa namanya uh, konsumsi sop subarasi ini? Ya sangat sangat uh, baik sekali uh, sop subarasi ini kalau kita konsumsi membuat kita semangat ya pokoknya ada Pikiran kita itu jalan terus itu tidak mau tidak akan ngantuk ya dijauhkan ngantuk sehingga semuanya mau dikerjain gitu ya mengerjakan ya tidak ya. sangat sangat bagus sekali ya Nah puji Tuhan puji Tuhan bahkan e, mertua saya itu e, pulang kemarin ke Padang saudaranya itu kena stroke ya. ya kena stroke kenapa stroke nya itu pak Ya karena tensinya tinggi, tensinya tinggi, uh, tinggi oke? Okay. Darah darah tinggi, terus ada be, ada komplik komplikasi. Komplikasi, nah, ya? komplikasi. Uh. Tapi sekarang Puji Tuhan, setelah mengkonsumsi dua box, dia sudah mulai menghitung satu dua tiga empat sampai delapan. Ya, jadi hmm. itu saudara dari mertua saya ini yang ada di Padang ya. itu kena stroke setruknya itu lidahnya itu ketarik, ketarik, ketarik dan dia langit, tidak bisa bicara langit, langitnya itu langit, langitnya, langit, langitnya itu masuk ya. nah, tapi pada waktu papa saya ini dapat liburan apa nama dia ngambil cuti untuk pada waktu uh, pengembalaannya dengan ngambil cuti satu bulan untuk pulang kampung ke padang dan dia cerita sama saudaranya bahwa dia sangat sehat dan uh, itu karena anugerah Tuhan dia Tuhan memperkenalkan dengan SOP Subarasi, Subarasi ini dan saya melihat Utsukusi. dan Utsukusi ada dua dan saudaranya yang ada di mana di Padang itu sekarang sudah bisa bicara kemarin sempat nelpon terus adikku juga adiknya ya adikku adiknya juga, mm -hmm. tensinya tinggi 190 ya sekarang sudah normal ya tensinya 190 90 suami istri hmm. sudah tensinya sudah sekarang sudah normal. normal dan mertua saya ini Ten, apa namanya gula darahnya setiap di di cek itu se, se, 100, 140 140 puluh seratus nggak nggak pernah lebih ya segitu ya. terus ya naik turun sedikit sedikit lah gitu tapi kan kita harus jaga juga nah, tapi kita harus jaga bener kita harus jaga ya pak ya nah, ini ya jaga, mm -hmm. jaga nah ini sangat baik ya sangat baik ini teknologi Jepang dia itu uh, da, uh, terbuat dari placenta ikan salmon ya ikan Salmon ya ini kegunaannya banyak sekali ya. sup subarasi ini uh, dari sini uh, apa namanya uh, kesaksian dari mertua saya dan mertua saya ini sehat paling se sekarang sakitnya paling batuk pilek flu itu wajar lah ya. ya itu pun jarang-jarang enggak -jarang. enggak ya. uh -uh. musim musim begini ini cocok sekali ya ini cocok sekali ya untuk apa namanya kita mengonsumsi ini brand terbaik, ya. Salah satu brand terbaik di dunia, di ya. Di, di ya. Ini tidak diproduksi di Indonesia, tetapi ini brand terbaik di dunia. Ini uh, apa namanya? Masuk farmasi Jepang, ya. Masuk farmasi uh, Jepang. Nah, sahabat-sahabatku yang mau order ini, silahkan hubungi saya atau mertua saya, ya. Uh, bisa juga yang teman-teman yang... Uh, punya gangguan jantung, ya. ya gangguan jantung ini bagus sekali gangguan penglihatan, gangguan penglihatan ada apa? pendengaran, pendengaran ya. ada namanya bang Erwin ya, teman Mama, saya kuliah, ya. amin, ya. apa namanya yang uh, glukoma sekarang sudah bisa melihat nanti saya akan baru satu box dia karena dia belum punya dana untuk beli lagi tapi bersyukur dari yang tidak melihat bisa melihat itu karena kebaikan Tuhan uh, memperkenalkan uh, Produk. Eh, produk AFC ini kepada kami sehingga kami bisa menolong dan berdoa buat orang lain. Nah, ini apa namanya uh, petunjuk. Uh, petunjuk, petunjuk ya petunjuk uh, ini brand terbaik di dunia. Brand Jepang adalah salah satu brand terbaik di dunia ya. Ya di sini kita melihat orang Jepang hidup lebih lama dari rata-rata orang di bumi. Ini, ini David McLean bilang dari National Geographic ya, sahabat-sahabatku ya. Uh, Uh, saya ingin uh, berbagi bagi teman-teman yang ingin apa namanya yang mungkin uh, punya uh, GERD gangguan gangguan apa GERD atau apa asam lambung ya. ini juga baik. Ya. Ya. Subarasi ini baik sekali. Gangguan jantung itu baik. Gangguan jantung itu baik. Atau uh, yang punya gula darah yang punya ini. Yang kalau untuk anak autis juga. Untuk autis uh, itu baik. Tetapi nanti 2024 itu akan muncul hikari namanya hikari itu uh, dia untuk anak autis dan mata minus dan mata plus ya dan selinder itu akan bisa sembuh. Nah dari situ sahabat-sahabatku ya kita bisa belajar bahwa nanti lagi saya akan uh, apa bertemu dengan orang-orang yang pernah konsumsi ini yang pernah uh, kena stroke hmm. tapi 9, 9 kali dia minum ini uh, dengan usukusi uh, pagi usukusi malam subarasi Simasi. 9 kali baru makan sudah bisa jalan. Ya, sudah bisa ngomong. Nanti saya akan ketemu dengan orangnya. Itu uh, sahabat dari uh, mertua sahabat saya. Siapa namanya, Pak? Pendetanya? Pak Gultom. Pak Gultom, ya, pen Uh, Bekasi, suaminya di Bekasi, pendeta, di Bekasi. Sua di Bekasi eh, istrinya pendeta. istrinya adalah seorang pendeta. Pak Gultom ini adalah seorang guru ya, marganya Gultom. Dia ya. pendarahan, Tengah, ya, apa, apa? Kena uh, stroke ya? Iya, kena jatuh. Kena jatuh, ya. Dia kena stroke, pendarahan otak lah kalau dibilang ya, itu. Tapi sudah baik, sekarang, sekarang sudah baik, sudah bisa jalan, bisa naik tangga. Ya. Dia minum uh, 9 kali aja sudah sembuh. Dari situ teman-teman, sahabat-sahabatku, uh, mertua saya lihat umurnya kayaknya lebih muda dia daripada saya karena dia minum apa namanya? <laughs> Subsiberasi saya harus minum ini juga, Uji, ya. Uji, karena ini adalah regenerasi sel, ya. Mertua ya. saya itu minum ini, ini adalah regenerasi sel yang baik sehingga apa? Uh, mertua saya sekarang udah sehat, ya. ya, ya. Sehat sekali, mukanya uh, lebih klimis daripada saya ya tapi tidak apa-apa nanti kalau saya saya juga akan konsumsi ini ini, ini ya karena saya sempat nggak percaya saya kayak Thomas kalau nggak membuktikan nggak kalau nggak ada bukti saya nggak nggak akan percaya tetapi saya sudah melihat sendiri bagaimana mertua saya sehat dan saya melihat mertua saya sekarang uh, saya yakin Tuhan akan berikan lanjut usia uh, regenerasi sel dalam dirinya itu terus uh, dia punya apa uh, apa e, bau mulutnya sudah hilang ya karena sempat minum e, apa karena minum ini jadi ini bagus karena dia memperbaiki apa di dalam ya itu sahabat-sahabatku ya tetap semangat ya semangat ya Maju terus. E, kalau ada apa-apa ya. hubungi saya ya. ya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan e, melalui media apapun ya kita ingat bagaimana orang buta yang dicelikan oleh Tuhan melalui apa Tuhan ludah di tanah. di tanah terus diaduk-aduk di terus dioleskan ya. di mata yang buta dan sembuh. Dan Tuhan bisa pakai apa saja untuk hmm. bisa uh, menjadi alatnya untuk menyembuhkan kita. Amin. Ya, tetap semangat. Um, uh, salam bahagia selalu. Jangan lupa untuk subscribe, comment and share ke media sosial Saudara. Jangan lupa. Sub subarasi. Nanti saya akan uh, apa uh, bersama dengan teman saya Bang Erwin untuk Uh, dia menyaksikan bagaimana dia bisa melihat, walaupun baru satu box. Mungkin kalau dia minum du dua, dua atau tiga box, dia bisa lebih sehat, lebih, lagi. lebih sehat lagi matanya. <laughs> Oke, okay, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam.